Untuk yang speed 400 pula, yang ini aku rasa sangat-sangat sesuai untuk complete beginner yang baru nak get into motor-motor yang CC besar lah. Memang rasa rendah, rasa sangat selesa, kau rasa tak ada masalah lah untuk kau masuk town kan, kau nak mencilok-cilok ke apa ke, motor ni rasa macam confident, lebih confident. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Aris Motor Vlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So hari ni aku dekat S Cafe London. Tak, dia dekat KL. Dan hari ni ada preview untuk 2 biji motor yang sebenarnya sebelum ni aku pernah pergi event dia, tapi motor tu tak ada dalam event tu. Memang kecewa gila, sangkut custom katanya. Tapi tak apa, alhamdulillah hari ni dapat juga aku share dengan korang first look, first impression. 2 motor yang aku rasa sangat sesuai untuk orang yang minat klasik, modern klasik, dan juga dalam kategori beginner. So inilah motornya, iaitu Triumph Scrambler 400X dan juga Speed 400. Okay, so ni adalah motor yang aku tunggu-tunggu sebenarnya. Kalau dia masuk awal sikit, mungkin aku tak beli motor yang aku pakai tu, yang 250 tu. Aku ambil yang ni ataupun yang ini. So video kali ni aku buat macam first look, apa beza antara Speed 400 dengan 400X ataupun Scrambler 400X. Speed 400 ni dia sebenarnya motor standard ataupun naked lah, orang biasa cakap naked kan, yang mana dari segi penggunaan dia memang fokus kepada on-road use. Kalau dari segi harga, motor ni lebih murah, yang ini lebih mahal. Harga dia aku sebut terus lah, yang ini RM26,900, yang ini RM29,900. So below 30K kau dapat engine 400 yang baru daripada Triumph. Aku rasa range 400 Triumph ni sangat sesuai untuk beginner ataupun untuk orang yang tak suka CC besar sangat. Yalah, kalau CC besar terus berat lah motor tu kan. Ni motor klasik macam ni, tapi berat dia lingkungan 170, yang mana Speed 400 ni lebih ringan lah. Okay, walaupun dia ada strong concept lah dari segi rupa dia retro, macam klasik bike kan. Sebenarnya ini adalah motor modern, yang mana dari segi equipment memang modern. Walaupun nampak klasik, tapi dia ada radiator, so dia tak berapa klasik sangat lah in that sense. Dan lampu dia pun LED, meter pun dah digital. Ini throttle by wire weh. Ini semua elektronik tau. Macam joystick kau main game kan. Sama. Dan dari segi keselamatan, of course dia ada ABS. Dan yalah, antara ciri-ciri model yang lain, of course dia fuel injection. Okay, engine 400 ni bolehlah kita panggil dia mid capacity engine. Kalau bawah 250 kita boleh kata small displacement lah. Dan dari segi CC, to be exact, dia adalah 398cc single. Kau nampak dia keluar kat belah sini kan. Side sebelah lagi tak ada. Ni kan variant scrambler kan, tapi dia punya exhaust dia masih lagi kat bawah. Mungkin ada aftermarket kot, boleh pasang kat atas. Tapi ada benda yang aku notice, aku rasa dia macam besar, double skin kot, ataupun dia panggil twin skin exhaust, which is dia nampak lebih cantik lah. And then bila dia buat cover kat sini, dia buat cover kat sini, dia tak nampak lah macam ada catalytic converter kat belakang ni. Kau nampak kat sini kan, ni exhaust seolah-olah macam dia straight, padahal sebenarnya dia masuk ni, kemudian ada box kat sana tu, nampak? Ada kotak. So dia akan masuk, lepas tu dia ada masuk maze kat dalam tu, lepas tu baru keluar sini. Ini untuk Euro compliance lah. So bila tengok exhaust ni, aku dapat agak yang bunyi dia memang slow. Tak apa, nanti hujung video kalau dapat kita dengar bunyi. So dari segi power, speed dengan scrambler sama, dia menghasilkan 39.5 horsepower dekat 8000 RPM. Kalau dari segi nombor tu memang nampak bagus lah, kita boleh compare macam contohnya Duke 390 kan. Dari segi power ni macam lebih powerful lagi. And dari segi torque, dia menghasilkan 37.5 Nm of torque dekat 6500 RPM. Being single, aku harap dia ada power dekat low dengan mid yang sangat bagus lah. Okay, so sebenarnya aku bukan nak buat detail walk around. Bahagian spek aku rasa aku nak bagi tu je. Kalau nak buat detail walk around, mungkin
kena bawa balik kat motor ni. So aku nak proceed dengan dia punya key points. Dari segi versatility, of course scrambler ni design untuk motor yang boleh ada adventure spirit lah. Berbanding dengan Speed 400, dia memang on road. Macam ni, on road dan juga off road. Dua-dua boleh, tapi off road tu light off road lah kot. And then disebabkan dia punya konsep macam tu, ketinggian pun berbeza. Kalau tengok pun dah tahu dah, yang variant 400X ni dia lebih tinggi kira-kira 45mm. 400X ni 835mm dan Speed 400 790mm. Aku ada duduk atas motor ni tadi. Disebabkan ketinggian tu memang berbeza lah apa yang kau rasa atas motor ni. Bila kau duduk atas motor ni, kau rasa berbeza. Untuk Speed 400, kau rasa motor ni kecil, sangat-sangat selesa, disebabkan kau tak rasa intimidated dengan dia punya ketinggian. Kalau compare dengan Scrambler 400X ni, kau rasa dia macam motor besar. Kalau kau nakkan perasaan macam bawa motor besar, motor ni lebih better. Tapi yes, dia ada pro and cons lah. Untuk Speed 400 ni, secara teori dia better on road. Dari segi handling, disebabkan dia lebih ringan, dia quicker to turn, lebih precise handling. Dia punya tayar pun kau tengok, tayar sport, ini Rosso 3, which is memang nice lah. Untuk Scrambler 400X, dia pakai Metzeler. So dari segi tayar, bagi aku equipment ni sangat nice lah. Dua-dua pun nice. Dan juga disebabkan berat dan juga ketinggian, Speed 400 punya braking adalah lebih better. So untuk 400X ni pula, dia lebih better versatility lah. Lebih versatile. Tayar depan 19 inci. Tak sama. Yang sana tu 17 inci. Yang ini depan 19 inci, belakang 17 inci. Dia ada longer travel, lebih tinggi sikit. And then ground clearance pun ada better. So kalau korang masuk tempat-tempat yang macam off-road ke, dia tak easily kenalah bawah ni. Dari segi build quality, aku ada dengar lah orang kata motor ni macam ada bau-bau India lah. Aku sendiri pun macam tertanya-tanya lah dia punya quality dari segi fit and finish. Tapi bila aku tengok depan mata ni, tengok sendiri, aku rasa dia worthy of the name lah. Macam ni, ni brush alloy ni, nice lah. So far aku rasa nampak semua berkualiti. Satu benda yang menarik lah untuk korang tahu dekat bahagian engine dia ni, ini kan belah kiri kan, belah kiri gear kan. Tapi sprocket bukan kat sini, sprocket kat belah lagi satu. ni triumph kot. Dari first look, first impression ni, kalau aku nak beli salah satu motor ni, atau aku in the market lah untuk cari motor beginner untuk modern classic, aku punya pilihan adalah yang ni, 400X ataupun Scrambler 400. Ni sebab aku lah, sebab aku rasa dia sangat sesuai lah untuk jalan kita kat Malaysia ni, untuk ride, explore. Macam contoh kan, kau tengok gambar kat belakang tu, nampak gambar kat belakang ni kan. Kalau ada jalan-jalan macam ni kan, jalan tak berturap ataupun jalan berlubang, ataupun even dekat bandar sekalipun kan, ada kadang-kadang ada tempat yang construction lah ataupun ada banyak speed bump kan. So aku rasa dengan tayar 19 inci macam ni, easy. Tapi tu pilihan personal aku lah. Simply because dalam kepala aku, kalau aku beli motor ni, aku nak guna dia, aku nak abuse dia untuk explore jalan-jalan dekat Malaysia or even keluar daripada Malaysia. Bukanlah nak kata Speed 400 ni aku tak minat langsung. Oh tak, sebenarnya aku rasa Speed 400 ni memang sesuai sangat untuk daily commute. Dan dia punya handling supposedly dengan spec dia sekarang ni, aku rasa kalau compare dua ni on road, this one should be much much better. But then review ni kan macam orang kata apa, first look, first impression saja kan, unconclusive. Macam aku cakap tadi lah, semuanya berdasarkan teori dan juga mungkin pengalaman aku yang sebelum-sebelum ni. Nanti kalau ada peluang, insyaAllah test ride, mungkin boleh bagi input yang baru lah. So now aku rasa kita keluar, aku nak try duduk atas motor, nak tunjuk dengan korang. Jom. Okay, untuk 400X ni ataupun Scrambler ni, aku rasa dari segi tinggi, untuk tinggi macam aku 170 ke 175, bawah 180, tak ada masalah langsung. Aku rasa memang nice lah. Dia pun tak terasa terlalu besar. Tapi kalau korang 160 ataupun completely beginner kan, mungkin motor ni akan rasa intimidating sikit, sebab dia lebih tinggi. Tadi aku ada try berdiri. Bila aku berdiri atas motor ni, nice lah, memang nice. Dia memang buat motor ni nama Scrambler, dan dia Scrambler, dia bukannya just sekadar rupa je. Kalau tengok foot peg dia pun lain sikit, dia ada ke bawah dan ke depan. So korang boleh berdiri, untuk tinggi macam aku boleh berdiri selesa, tak ada masalah. Okay, untuk yang Speed 400 pula, yang ini aku rasa sangat-sangat sesuai untuk complete beginner, yang baru nak
get into motor-motor yang CC besar lah. Memang rasa rendah, rasa sangat selesa. Kau rasa tak ada masalah lah untuk kau masuk town kan. Kau nak mencilok-cilok ke apa ke, motor ni rasa macam confident. Lebih confident sebabkan dia punya tinggi yang lebih rendah. So sekarang aku nak ambil kesempatan ni untuk bagi korang dengar lah bunyi dia. Tonometer dia separuh digital, separuh analog. Macam motor ni jugalah, combination modern dan klasik. Okay, bismillah. Bunyi dia memang bunyi single lah. Mungkin kalau tukar exhaust, bunyi lagi lepas kan. Dia sebab walaupun dia single, CC agak besar kan, patutnya bunyi dia ada keluar sikit lah. So itu saja untuk video kali ni. Hari ni alhamdulillah aku dapat lah tunjuk dengan korang, dan aku sendiri dapat first look, first impression. So far so good. Aku rasa nampak berkualiti, dan dengan harga dia yang bawah 30k tu, aku rasa memang sangat okey lah. So aku looking forward lah untuk test ride motor ni bawa balik. So korang kena stay tune juga. Kalau korang nak support channel ni, korang boleh dapatkan official merchandise Nasir Haris Motor Vlog. Link aku letak kat bawah. Kita jumpa pada video seterusnya. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.